Kita ketahui bersama, makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia adalah nasi berasal dari beras yang bersumber dari tanaman padi. Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi melalui inovasi-inovasi. Salah satunya adalah penerapan teknologi jajar legowo super atau jarwo super. Adapun teknologi yang diimplementasikan jajar legowo super adalah varietas unggul baru, biodekomposer, pupuk hayati, pengendalian OPT, penggunaan alsintan. Dalam mengelola usaha tani di bidang padi, mengetahui keberadaan hama dan jenis hama serangga sangat diperlukan. Karena usaha pertanian tanaman padi akan berjalan dengan baik bila keberadaan hama dapat dideteksi sedini mungkin. Penghambat hasil yang baik usaha tani padi disebabkan adanya organisme pengganggu tumbuh-tumbuhan atau sering kita sebut dengan OPT. Berbagai jenis OPT tanaman padi diantaranya pengerek batang padi, warang coklat, tikus sawah, kepinding tanah, dan hama pelipat daun. Berbagai cara pengendalian OPT oleh petani diantaranya adalah dengan menggunakan metode kimia, menggunakan musuh alami atau dengan cara mekanik. Satu teknologi untuk mengendalikan OPT yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini Balai Besar Padi, yaitu teknologi perangkap lampu atau light trap, yang berfungsi untuk mengendalikan dan memonitor dari populasi hama tersebut. Lampu perangkap merupakan suatu unit alat untuk menangkap atau menarik serangga. Berfungsi untuk mengetahui keberadaan atau jumlah populasi serangga di lahan pertanian. Serangga yang tertangkap adalah serangga-serangga yang tertarik cahaya pada waktu malam hari. Biasanya perangkap lampu ini dipasang pada malam hari dan diletakkan di area yang berdekatan dengan sawah, tetapi tidak disarankan diletakkan di atas pematang. Jadi biasanya berjarak sekitar 3-5 meter dari pinggiran sawah. Beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas dari lampu perangkap ini adalah letaknya, juga penggunaan daya lampu. Selain itu, hambatan lainnya adalah bila dipasang pada cahaya bulan pertama atau misalnya dekat jalan, biasanya memang tangkapan si serangga itu akan bingung untuk membedakan dia akan bias kemana, dia akan mendaki kemana cahaya yang akan lebih terang. Lampu perangkap untuk mengendalikan serangga dapat digunakan untuk memantau atau sebagai perangkap masalah hama serangga. Di sisi lain, light trap aman bagi sebagian besar serangga yang bermanfaat, terutama parasitoid. Dan alat ini penting bagi strategi manajemen hama terpadu yang ramah lingkungan. Lampu perangkap terdiri atas atap, rangka, lampu, corong, dan kantung. Atap terbuat dari plat seng dengan tebal 0,5 inci. Ukuran panjang dan lebar 120 cm berfungsi untuk melindungi lampu dan hasil tangkapan, terutama dari air hujan dan panas. Rangka terbuat dari besi, panjang dan lebar 100 cm serta tinggi 180 cm merupakan penopang atap. Corong dan kantung hasil tangkapan. Lampu Philips 160 watt jenis ML Mercury Lamp untuk menarik serangga-serangga pada waktu malam hari.
Corong dari plat seng tebal 0,5 inci, diameter atas 60 cm, diameter bawah 8 cm, merupakan tempat masuknya serangga yang terperangkap. Kantung terbuat dari kain kasa, diameter 30 cm dan panjang 100 cm, berfungsi untuk menampung serangga-serangga yang tertangkap atau terperangkap. Banyaknya hama pada lampu perangkap ditentukan oleh besarnya cahaya yang dipasang. Makin tinggi cahaya, makin besar hasil tangkapannya. Salah satu kendala dalam pemasangan lampu perangkap oleh para petani adalah harusnya harus terhubung oleh arus listrik. Karena dengan menggunakan lampu yang cukup tinggi wattnya, yaitu 150 watt. Sedangkan ada model lain dari light trap ini, yaitu solar cell. Jadi menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Tetapi lampu yang digunakan itu terbatas sampai 20 watt saja. Jadi fungsinya bisa untuk penerangan tapi sedikit, tapi lebih berfungsi untuk monitoring populasi. Lampu perangkap diletakkan di area lahan sawah, lahan pertanian, di pinggir pematang besar atau di tempat yang agak luas. Letak disesuaikan dengan kondisi tempat karena alat ini menggunakan lampu sehingga memerlukan sumber aliran listrik. Lampu perangkap dinyalakan secara otomatis selama 11 sampai 12 jam, yaitu mulai pukul 18 sore sampai dengan pukul 5 pagi. Setiap pagi hasil tangkapan diambil, dan masing-masing kantung perangkap kemudian dihitung jumlah dan jenis serangga yang tertangkap. Hama yang tertangkap lampu perangkap dapat dijadikan indikator datangnya hama di pesemaian atau pertanaman. Sehingga lampu perangkap dapat dijadikan alat monitoring mereduksi hama dan menentukan ambang ekonomi. Lampu perangkap tidak hanya digunakan pada saat ada penanaman, tetapi juga waktu tidak ada penanaman atau bera. Hal tersebut berguna untuk rekomendasi waktu semai yang tepat, yaitu ketika populasi serangga hama rendah. Penetapan waktu persemaian ditentukan oleh kapan puncak warang imigran atau imago penggerek batang yang tertangkap lampu perangkap. Bila datangnya serangga imigran tidak tumpang tindih antara generasi, maka persemaian hendaknya dilakukan pada 15 hari setelah puncak tangkapan. Bila datangnya dari generasi yang tumpang tindih, maka akan terjadi dua pucuk tangkapan. Persemaian hendaknya dilakukan pada 15 hari setelah puncak tangkapan kedua. Pada saat sudah ada tanaman di lapangan, data hasil tangkapan hama dengan lampu perangkap dapat dijadikan dasar pengendalian. Rekomendasi hasil tangkapan pada lampu perangkap sebagai berikut. Bila pada lampu perangkap tertangkap kurang dari 50 ekor warang coklat per malam, segera dilakukan pengamatan langsung di pertanaman untuk mengetahui jumlah populasi per rumpun. Bila pada lampu perangkap tertangkap kurang dari 50 ekor warang coklat per malam, segera dilakukan pengamatan langsung di pertanaman untuk mengetahui jumlah populasi per rumpun. Bila pada lampu perangkap sudah tertangkap ngengat penggerek batang padi, maka harus segera diadakan pengendalian pada 4 hari setelah ngengat tertangkap lampu perangkap, baik itu saat vegetatif maupun saat generatif. Lampu perangkap dapat digunakan untuk luasan 100 sampai 250 hektar, sehingga pemasangannya dapat dilakukan oleh kelompok tani. Informasi hasil tangkapan dapat disebarkan ke tiap petani dalam kelompok tersebut. Selain itu juga berfungsi untuk mereduksi populasi hama imigran dan hama emigran. Karena light trap ini sangat baik dalam pengendalian hama, terutama pada tanaman padi, terutama penggerek, itu harapannya bisa diadopsi sebanyak mungkin oleh petani, tapi bentuknya itu tidak perorangan, tetapi oleh kelompok tani. Karena harus dicek setiap hari, jadi membutuhkan betul kerjasama antar petani
untuk tiap pagi mengecek, kemudian memasang lagi, kemudian jika menggunakan genset menjaga, terutama menjaga keamanan dari si light trap sendiri. Satu di antara penghambat tingginya produksi hasil panen padi para petani adalah OPT. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian, dalam hal ini Balai Besar Padi, terus berinovasi di bidang teknologi pengendalian hama atau OPT. Satu di antaranya adalah dengan menggunakan light trap. Digunakannya light trap ini diharapkan hasil panen padi para petani akan optimal.